Ya, sementara itu saudara, tidak jalannya strategi permainan yang telah dirancang Ridwan Saragih kepada anak asuhannya saat menjamu Nusantara United menjadi kesalahan Ridwan Saragih selaku pelatih PSPS Riau. Hal ini disampaikan Ridwan Saragih kepada awak media saat melakukan konferensi pers usai laga PSPS versus Nusantara United. PSPS Riau alami kekalahan 1-2 atas tamunya Nusantara United pada lanjutan pekan kedua. Babak playoff degradasi di Stadion Karuna Seton Rumbai, Kota Pekanbaru pada Kamis lalu. Pelatih kepala PSPS Riau Ridwan Saragih mengatakan segala persiapan untuk menghadapi Nusantara United sudah dilakukan. Dari melakukan nonton bareng bersama seluruh tim PSPS Riau, video cara permainan lawan, hingga melakukan latihan teknik bermain untuk menghadapi lawan. Namun semua itu seakan hilang saat peluit pertandingan babak pertama dimulai. Terlihat anak asuhannya bermain ogah-ogahan dan tidak memiliki semangat juang, sehingga terjadinya dua gol cepat bersarang ke gawang PSPS Riau. Apa penyebab anak asuhannya seperti itu masih menjadi kebingungan Ridwan Saragih. Namun apapun kesalahan yang sudah terjadi saat menjamu Nusantara United tetap menjadi kesalahan dirinya sebagai pelatih kepala PSPS Riau saat ini. Semua yang kita lakukan, begitu juga game plan yang kita siapkan untuk pertandingan sore hari ini juga sudah kita siapkan. Tapi itulah mungkin sepak bola ya, Om. Harapan saya, ya tuntutan saya dari latihan, begitu juga saat kita di training, saat penjagaan, kita antisipasi sudah striker lawan dua yang itu turun jaga. Saya juga seperti percaya dan tidak percaya, kenapa kok bisa terjadi gol cepat tanpa ada reaksi pemain gawang saya dan tanpa ada komunikasi. Tetapi itu semua tanggung jawab saya sebagai pelatih. Kemudian yang kedua, masalah motivasi. Karena yang kita bayangkan dan kita siapkan untuk latihan bukan seperti sore hari ini. Semua sudah kita lakukan di latihan. Jadi saya juga gak habis pikir kenapa teman-teman. Saya gak bisa menyalahkan teman-teman, saya juga salah. Saya yang ditempatkan di tim, mungkin saya juga kurang kerja. Tapi satu sisi juga saya sangat sedikit kecewa sama kinerja yang teman-teman saya lihat kurang motivasi gitu untuk sore hari ini. Kekalahan atas tamunya 1-2 menjadi kekecewaan besar yang dirasakan masyarakat pencinta PSPS Riau karena mendekatkan PSPS Riau dengan zona degradasi yang bisa mengakibatkan turun ke Liga 3 Nasional. Randy Saputra melaporkan.